Materi-materi mengenai hukum adat seperti cerita di balik berita perkawinan Pandeglang, pengaturan subak dalam konteks pluralisme hukum dengan ditetapkannya sebagai warisan budaya dunia, eksistensi masyarakat hukum adat dalam dinamika penataan kebijakan sumber daya alam, dan materi-materi lainnya dibawakan oleh sejumlah narasumber dalam seminar dinamika hukum adat di Bali. Narasumber tersebut diantaranya adalah Profesor Windye, Gede Oke Parwate, Anak Agung Istri Aryatu Dewi, Egede Pasek Pramana, Ninyoman Sukerti, dan Igusti Agung Masrua Jayantari. Seminar Dinamika Hukum Adat dan Masyarakat ini juga sekaligus digelar dalam rangka ulang tahun Fakultas Hukum Universitas Udayana yang ke-55. Seminar ini dinilai sangat bermanfaat karena hukum adat di Bali ini telah menjadi dasar landasan dari hukum nasional itu sendiri dari berbagai bidang, termasuk bidang pariwisata. Nah, kami dalam rangkaian kegiatan ini ada beberapa pembicara, khususnya dari laboratorium bagian hukum dan kemasyarakatan, menyampaikan materi-materi yang berbasis tentang hukum adat Bali. Antara lain tentang perkawinan Pandeglang, mempersiapkan perkawinan sebelum perkawinan, tentang aspek-aspek adat di dalam menopang pembangunan hukum nasional di Bali. Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi pengembangan bidang hukum yang berkembang di Bali, khususnya hukum kepariwisataan yang berbasis adat di Bali. Kadek Santosa, Kompas Dewata.